Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi Suara Penggembalaan yang kali ini saya beri judul tentang mempersiapkan hidup kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, dalam kitab Ibrani, Paulus menuliskan kepada jemaat di Ibrani pasal 9 ayat 27. Di situ dikatakan, tetapi sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh kita ini dalam proses penuaan dan akhirnya kita harus mati. Memang kita harus makan, kita harus minum, kita harus tidur untuk meneruskan kehidupan ini. Walaupun seluruh dokter bedah plastik berusaha untuk membuat kita hidup lebih lama, tetapi tidak akan bisa menghentikan proses penuaan. Kita semuanya akan meninggal dan menjadi debu. Karena memang di dunia tidak ada yang kekal. Kalung, gelang, sertifikat, tanah, mobil, rumah, pesawat, apapun yang kita miliki, saudara-saudaraku, termasuk tubuh kita ini akan lenyap, akan hilang. Nah, firman Tuhan mengatakan yang tetap kekal selama-lamanya. Matius pasal 24 ayat 3, bahwa hanya firman Tuhan saja. 25 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan ku tidak akan berlalu. Saudara, apa yang kita usahakan, semuanya akan berlalu. Apapun itu, kita jungkir balik, kita mendapatkan tanah, mendapatkan rumah, akhirnya kita tinggal di dalamnya. Kadang-kadang belum lunas juga uang yang harus kita bayar untuk membeli rumah, kita pun sudah dipanggil Tuhan, belum sampai menikmatinya. Banyak impian-impian dan cita-cita yang tidak selesai ketika kita meninggal. Nah, itu sebabnya sangat arif dan bijaksana jika kita hidup menyesuaikan dengan apa kata Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat ke-15, 16, 17, di situ dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hendaklah kamu seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, jangan sampai kita seperti orang bodoh, tetapi hendaklah kita seperti orang arif dan mempergunakan waktu kita untuk belajar firman, saudaraku. Karena itu tujuan Allah ada di situ semuanya. Semuanya akan berlalu. Nah, firman yang kita baca, yang kita percayai, dan yang kita lakukan tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya kita tidak perlu takut kapan Tuhan memanggil kita, bagaimana cara kita dipanggil oleh Tuhan. Memang itu adanya manusia harus seperti itu. Yang penting adalah bukan umur berapa kita dipanggil Tuhan, dan caranya bagaimana kita meninggal. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, supaya kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 21, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya kehidupan yang dikenan Tuhan menjadi cita-cita hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.